Nah, ini gue kasih tutor cara main Yuuzhong Brave Smite, guys. Nah, ini emblem memang jarang gue pakai, guys, semenjak ada Warcry ya. Tapi jujurly masih sangat bagus digunakan di meta sekarang. Apalagi metanya meta-meta XP tebel kan ya. Jadi talent ini bagus banget di meta sekarang harusnya ya. Buat yang belum tahu, ini ngasih kalian pemulihan HP ya. Regen atau apa namanya lah. Itu 5% guys. Dari max HP ya. Cooldownnya cuma 6 detik kan. Hanya dari nge-skill doang gitu. Nah, dari basic attack kayak gini gak dapet kalian. Gak dapet kalau gitu guys. Cuma dari skill ya dapetnya ya. Oke, kita rotasi dulu pak. Harusnya masih ada flicker sih dia. Pasif pecah malah flicker. Cuma guys ya. Ini kita beli War Axe guys. Kita ngincar sustainnya dari War Axe ini pak. Mana alunya guys. Wah, kita jangan gengsi ya. Kalau sekarat recall guys. Meskipun secara hero harusnya menang ya. Cuma kalau sekarat pulang coy. Jangan gengsi pak. Wah, dia menang level guys. Alah Franco pak. Rame banget atasnya pak. Sik guys ya. Bang, kenapa item pertama harus War Axe? Kenapa gak celurit? Karena War Axe nambah HP guys. Sementara Brave Smite tuh butuh banget HP. Kita join dulu pak. Gas 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 gas. Maju lagi dia pak. Masuknya terlambat pak. Terlambat sudah kau datang padaku Angela. Oke. Sabar dulu guys. Oke, kita farming dulu. Kita nggak ada naga pak. Kita manual aja ke ini. Oke, kita lock gambar Rogernya guys. All in aja kalau jungle ya. Alah, nggak ada yang kena sih pak. Buset. Nice. Untung alu nggak ada damage early game guys. Untuk buildnya gimana bang kalau kita pakainya Brave Smite? Nah, Brave Smite lebih ke banyakin HP sih guys. Nah, lebih ke item-item tank gitu yang ngebanyakin HP. Item atau item damage yang ada tambahan HP kayak War Axe ini. Kita beli item counter dulu untuk alunya. Oh, jangan gigit bang. Roger. Nice. Sampai ke situ dia pak. Nice. Udah ada back. Kita balik dulu guys. Waduh. Buset nih orang.
Buset alunya guys. Buset, buset. Oke, dia level 8, Pak ya. Buset. Apa sih? Apa sih menang level padahal dia, guys? Namanya kalah hero mau gimana, coy? Itu namanya kalah hero power, guys. Alu itu butuh item ya. Mungkin bisa ke menit mid game, menit 10 ke atas itu baru berasa dia. Early game sih ya kayak gitu, guys. Udah pasti Yuzhong yang menang. Sik ya. Great minds do not care about the thoughts of commoners. Wah, rame, Pak. Alah, kena lagi, Pak. Buset, ada enggak kenapa? Anjir. Lihat banget musuhnya, Pak. Wah. Gila, bener-bener dikeluarin semua, Pak, buat kita ini. Edan udah musuhnya nih. Nah. Oke, lanjut ke build-nya ya. Habis beli War Axe, kalian beli item-item counter untuk musuhnya, guys. Misalnya Alu kalian bisa beli Domi, Eudora bisa beli Athena gitu ya. Ini sendiri nih, wah. Buset. Oh, temennya telat datang, guys. Sik. Wah, tebel dia, guys. Tebel alunya ini ya. Oh iya, beli Thunderblade dia, guys. Oke. Okay. Habis beli War Axe, respect item musuh dulu. Kalau udah semua, kalian bisa ini, guys. Udah enak lah, udah gitu. Buset, buset. Buset. Wih, rame bener, Pak. Ngapain nih orang, Pak? Wih, Angela. Buset nih Franco, guys. Oh, buset, Pak, ini. Makan dong. Tukar nyawa bisa gak sih, Pak? Nice. Gak apa tuker, guys, ya. Ih, bracemate. Aduh. Nah, habis selesai kalian beli item counter buat musuh, kalian bisa beli item defense. Tapi yang nambahin damage. Apa itu, Bang? Contoh itemnya itu kalian bisa beli brute force. Bisa beli sayap gitu-gitu ya. Mereka itu item defense tapi bisa nambahin attack. Nambahin damage. Karena kita tahu dari talent bracemate-nya ini nggak nambah damage sama sekali, guys. Maksudnya ngelot kah? Bro, backup, bro. Alah, kena lagi, Pak. Si, kita ada bracemate, guys. Ceng. Nah, gitu, guys, ya. Kalian bisa agak tarik ulur dikit gitu, guys. Pakai bracemate. Ada bracemate maju, cooldown mundur dulu. Ada lagi maju lagi.
Cooldownnya cuma 6 detik kan guys. Gak harus kalian main Yuuzhan tuh maju terus, gak harus guys. Terkadang kita harus ada tarik ulur gitu. Sabar guys, sabar. Sabar dulu nih ya. Ini late game kita kuat banget nih, ada Link sama Mia guys. Sabar dulu pak. Kita bisa pancing Franco-nya ulti. Mati tapi. Oh enggak dong. Oh no bro. Press mat. Nice. Itu dia press mat ya. Press mat kayak gitu guys. Kadang harusnya mati nggak mati ini. The power of press mat. Apalagi kalian kalau udah build-nya tebel-tebel itu nambahnya kerasa banget guys. Meskipun cuma 5% ya. Itu tinggal bikin item defense yang nambah damage. Karena damage-nya kalian bakal kurang. Kalau nggak gitu guys. Bakal murni kalian samsak gitu. Kalau nggak beli gituan. Sini ada Franco kayaknya. Kosong pak. Bro. Wah ini gas guys. Nice. Astaga Franco lagi pak. Anjir Franco. Kok 6 mulut tuh guys. Ah tuh kena lagi dia guys. Franco nya hoki banget guys. Itu jago apa hoki pak? Hoki aja sih guys. Dia lagi wangi gitu. Seenggaknya musuh mati 3 pak. Itu nih. Jadi free load nih. Kadang main Franco pun aku gitu guys. Kalau lagi wangi itu nggak tahu kenapa se-game tuh kayak kena mulu gitu guys. Tapi kalau lagi bau, aduh, se-game nggak ada yang kena pak. Oke, sabar guys ya. Kita clear atas dulu. Ini. Upset. Oh guys, QTB. Flicker MM. Ini tolong. Nice. Mantep banget. Gak harus ya kalian TB sampai mati itu gak harus ya. Kalau kalian udah sekarat, udah limit gitu ya lepas ya giliran teman kalian gitu. Kecuali darurat ya, kalian kalau nggak TB sampai mati core kalian bakal ini ya nggak apa-apa. Mati gak tuh? Nice. Aduh Mia. Oh udah ulti pak. Back dulu. Awas. Eh itu. Reset Link. Nice banget pak. Nice. Nen. Nice.
Itu dia tutor Breastmate Yuzhong, Pak. MVP Maboy. Simpulannya gimana, Bang? Kesimpulannya tuh untuk nge-build-nya harus kalian tuh banyakin HP, guys. Otomatis build-nya lebih banyak ke tank. Item damage maksimal 1. Kalau bisa yang nambah HP juga kayak War Axe. Beli item counter, baru sisanya beli item defense yang nambah damage.